semua, selamat datang di Study Needs. Gak terasa liburanku sebentar lagi habis. Yup, besok Senin aku udah kembali kuliah. Sebenarnya masih pengen liburan sih, tapi ya dijalanin aja lah ya hidup ini. Oh iya, pagi ini aku ada kuliah perdana. Jadi semacam seminar gitu deh, semua mahasiswa wajib hadir. Nah, karena masih ada waktu, jadi ini aku lagi planning dulu kegiatanku hari ini. Unboxing time. Tapi tenang aja, kali ini aku nggak unboxing haul atau racun kok. Ini aku dapat paket dari kampus karena aku ikut semacam pelatihan. Jadi, yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ada worksheet, terus dapat buku, piring plastik, caca. Dan aku nggak tahu sih ini apa, tapi kayak potongan segitiga gitu. Terakhir dapat pulpen. Masih berharap ada isinya, padahal udah nggak ada. Dan karena seminarnya cukup lama, nggak terasa udah jam makan siang. Hari ini aku masak samyang carbonara. Biasanya aku makan itu sambil nonton YouTube atau nonton Netflix. Tapi kali ini aku lagi pengen baca webtoon, karena kayaknya udah 2-3 minggu terakhir aku belum sempat baca deh. Kalian di sini pada suka baca webtoon gak sih? Favorit kalian apa? Komen ya di bawah. Setelah selesai makan siang, aku mau prepare untuk semester baru. Pertama-tama, aku isi study plannerku. Gak lupa, ini aku pilih stiker yang lucu supaya gemes aja sih, gak supaya apa-apa. By the way, ini study plannernya punya lokal loh. Kalian bisa cek Instagramnya @winyo.co. Aku akan taruh juga linknya di description box ya. Aku udah sempat post ini juga di Instagram sama TikTok sih, karena aku sesuka itu sama produk mereka. Dan iya, ini aku tulis resolusi untuk semester yang depan. Karena semester kemarin ternyata nggak terlalu sesuai ekspektasi, jadi kali ini aku set goals-nya nggak terlalu muluk supaya aku tetap bisa ngejalaninnya dengan semangat.
nggak lupa juga, semua jadwal kuliah aku masukin ke Google Calendar agar nantinya memudahkanku untuk membuat time blocking. Since dari pagi sampai sore udah ngeliatin layar terus, mataku mulai capek. Jadi aku mikir-mikir gitu kan, kegiatan apa ya yang kira-kira nggak perlu ngeliatin layar? Dan pilihanku tertuju pada coloring. Ini aku pilih yang simple, yang butterfly, karena kalau terlalu sulit, biasanya aku suka mager untuk menyelesaikannya. Istirahatnya dirasa sudah cukup, jadi aku mulai balik lagi. Sambil makan malam, aku mau buka laptop dan balas-balasin komen maupun direct message di Instagram. Kegiatan terakhirku di malam ini, setelah selesai makan malam, aku buka Notion untuk mempersiapkan semester keduaku. Ini aku buat halaman untuk deadline-deadline yang akan datang, terus aku juga setup ulang tampilannya. Dan aku bikin rutin yang baru untuk semester keduaku ini. And I think that's all for today's video. Buat kalian semua, semangat ya untuk semester genapnya. Semoga apa yang diresolusikan bisa tercapai. I'll see you guys in my next video. Bye-bye!